الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Bersama-sama mari kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan redha-Nya jiwa kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam acara kita ini. Ini mamak suku dan sebelah kampung dan sebagi alim ulama kedek pandai tua mengenai dan segala yang hadir kini ko kecik nang sakti kita nang bertuah ko kecik tak tapi sebenarnya ko kita tidak perlu kami panggil gelar. Atas kerajaan kami bersetau arak jo irikan ko tentunya dan lebih hanya nam rindu serai nam rumpun. Sengaja kami datang kembali nam dapati janji yang semayo yaitu wai puluh dengan pantun anak muda kini tebang tebeh berkotor temalun tegak berdiri idak bermeh kami serahkan juga silih menyerahin no diri. Nenek mamak suku di sebelah kampung nang kebagi kami serahkan anak buah panakan kami ko dengan kepala edak bertutup punggung tidak berbaju. Kok kasih nenek mak bagihnya bersapung berlampung. Tapi kok bencinya nak bagih bersapung tereh cepatnya nak tenggelam tak dapat nak pesan lagi. Juga anak buah panakan kami kok kami serah ke pulau terus pindek enam linggok terus panjang enam lebay. Di mana letak ia di mana ilu asal dalam pegang pakai. Tak ada lah pun nenek nak tergisi alu naik mamak tersinggung oleh turun terkena itu umpak di bakat tangguh. Kalau ada ayo kami susun jalinan sepuluh. Kami sipuh lutut dengan dua, kami tunduk palu dan sebuah. Berhenti kayu berama sekasrawan limun juga, kok kasih mengandung benar. Kok ada kesalahan kami tolong ampunkan juga. Lalu bertanya sesat di Jepang, malu kayu hidup anjuk, malu makan, bau apa. Kami yang nak bertanya agak sepatah berundi, agak sebari-sebari ini mak siku yang ada siku. Apa kau ada larangnya pantang di negeri kamu dalam tuah kau? Kok ada larangnya pantang perlu sampaikan kepada kami. Kami takut ni mamak. Malulah kami kebudu takut ditimpuk perkara. Kami miskin takut pula ditimpuk hutang. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada penyampaian saya salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek mamak sukunan sebelah, kampunan sebagi, lah sambut-sambut kita dengar serah sambut dari pihak pengantin lagi-lagi yang tidak sampaikan oleh salah satu perwakilan nenek mamak sukunan sebelah kampunan sebagi. Maka untuk itu marilah sama-sama kita dengar kata-kata sambut dari pihak nenek mamak. Begitu juga nenek mamak dan sebelah. Ya tentunya apa yang disampaikan oleh nenek mamak sukunan sebelah kampunan sebagi, ya kami menerima untuk penyerahan anak buah anak ponakan kami dari pihak sukunan sebelah. Kami terima dengan hati yang suci, muka yang jernih. Dan kemudian daripada itu, ya tentunya dalam kesempatan pada pagi hari yang mulia ini kami mohon maaf karena yang telah kami sampaikan tadi untuk menyambut dari pihak pengantin laki-laki nampaknya tidak dapat menyampaikan apa menguraikan kata-kata sambutan dari nenek mamak pihak perempuan. Maka dalam hal ini kami mengambil kesimpulan sebagaimana pepatah ataupun seluku adat mengatakan batang cempedak tumbuh di laman akarnya bertindih-tindih. Nenek mamak janganlah mau tegak di laman, marilah masuk ke rumah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju pelaminan dalam lantunan selawat ini akan dipandu langsung oleh Bapak Ridwan. Kepada Bapak Ridwan, waktu dan tempat kami persilakan. Salam Pak Jepangannya. Salam Pak. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.